semuanya, nama aku Novia. Hari ini aku mau share pengalaman aku untuk membuat smokey eye khusus buat monolids dan hooded eyes. Jadi monolids atau hooded eyes itu adalah jenis mata yang memiliki lipatan mata yang sangat kecil, bahkan hampir gak kelihatan kayak aku gini. Nah, smokey eye itu efektif banget buat bikin mata yang kecil kayak gini jadi kayak gini, lebih besar, lebih kebuka dan gak sayu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama, aku akan pakai solatif di ujung mata aku. Fungsinya itu buat bikin eye makeupnya nanti bentuknya sharp. Dan kita akan mulai. Yang paling penting adalah kamu harus pakai eyeshadow base. Nah, kamu bisa pakai concealer atau mix jumbo eye pencil yang warna putih, atau kamu juga bisa pakai eyeshadow base merek apapun yang kamu punya. Fungsi eyeshadow base ini, satu, untuk membuat warna eyeshadownya nanti akan lebih keluar. Dua, buat bikin makeup matanya lebih tahan lama dan permukaan mata jadi lebih basah atau creamy. Apalagi kalau mata kalian itu adalah mata yang kering seperti aku. Ini ngebantu banget biar eyeshadownya bisa nempel di mata lebih maksimal. Terus kita ratain aja pakai jari. Kita akan beralih ke warna transisi. Warna transisi yang kamu pakai adalah warna yang sama dengan kulit wajah kamu, atau warna yang kamu mau pakai buat transisi antara warna terang ke gelap dari dalam mata ke luar mata. Kalau aku pakai warna coklat muda seperti ini. Nah, setelah warna pertama udah di blend dengan baik, kita akan masuk ke warna berikutnya. Warna berikutnya adalah aku pakai warna coklat yang agak gelap seperti ini buat di luar mata. Brushnya aku pakai angle brush seperti ini. Angle brush ini fungsinya biar bikin kesan lancip di ujung mata, jadi memudahkan aja sih. Hal yang paling penting dalam membuat smokey eye adalah kamu harus ngeblend produk eyeshadownya benar-benar menyatu sempurna antara warna yang satu dengan warna berikutnya, supaya smokey eye-nya kelihatan sangat bagus. Kalau menurut kamu intensitas yang kamu mau smokey eye-nya cukup, kita berhenti sampai sini. Dengan brush yang ujung yang pipih seperti ini tapi dia lebar, kita pakai untuk mengepek eyeshadow shimmer supaya semuanya keambil dengan sempurna untuk kita pakaiin di lid kita. Kita pakaiin warna shimmernya yang tadi itu di atas lipatan mata kita supaya ketika mata kita kebuka eyeshadownya nggak hilang. Maksudnya kan ini lipatan. Kalau kita buka mata kita, dia akan turun. Jadi nanti eyeshadow yang tadi di sini nggak kelihatan. Nah, kita bawa dia naik di atasnya, jadi kelihatan deh pas matanya ketutup. Aku saranin buat kalian yang matanya kecil kayak aku gini, kalian bisa pakai pencil brush yang kayak gini, kecil tapi masih ada bulunya, buat kalian blend eyeshadow di bagian atas ini supaya nggak ada harsh line. Terus di bagian inner corner mata kalian, kamu pakai pencil brush yang kayak gini buat highlight ujung mata kita. Jadi hakikatnya itu smokey eye itu dari ujungnya ini terang, terus di sini medium, di sini gelap. Lalu di bagian bawahnya aku kasih coklat tua tadi,
dan warna hitam sedikit. Di bagian tengah aku kasih warna shimmer coklatnya. Aku biasanya taruh di ujung aja kayak gini, karena nanti the whole my eyes akan ketutupan sama bulu mata. Dan seperti itulah tutorial smokey eye untuk monolids dan hooded eyes. Kalau kamu suka dengan video ini, klik thumbs up di sebelah sini. Dan kalau kamu suka dengan konten-konten di channel aku, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih banyak udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Dan sebelum kamu pergi dari channel aku cuma mau ingetin bahwa kamu dan aku ada dalam sebuah proses hidup yang panjang. Terus melangkah, jangan pernah berhenti melangkah. Karena langkah-langkah kecil kamu mungkin akan membawa kamu ke sebuah tempat yang ingin kamu capai. Stop comparing your life with the others because you are unique and beautiful. Bye.